Halo Kupit, senang welcome to my gallery. Jadi kali ini gue mau mencoba sebuah game, teman-teman. Jadi nama gamenya adalah True Fear. True Fear itu artinya ketakutan yang sejati gitu ya maksudnya ya. Jadi ini lagi True Fear yang pertama, teman-teman, karena gue sempat lihat ada True Fear yang kedua dan gue penasaran gitu loh. Kalau sampai ada sebuah game dibuatkan sequelnya, artinya game ini cukup menarik untuk dimainkan. Dan kita akan coba lihat teman-teman ya, apakah hal yang menarik atau hal menarik apa yang ada di game ini. Jadi kita langsung start aja nih, kayak dari segi genrenya, genre ini lagi game horror, teman-teman. Dibilang sih game horror, tapi gue nggak tahu horornya tuh gimana. Oke, karena gue ini cupu, jadi karena gue ini cupu, kita pakai yang casual aja lah ya, yang casual aja bos. Oke, langsung kita mainkan, teman-teman ya. Mysterious disappearance and creature sightings around the Dark Falls Asylum. Oke, Dark Falls. Ada apa? Disappearance and creature sightings around the Dark Falls Asylum. Oke, Dark Falls Asylum Security. Ini nama tempat sepertinya. Nama daerah. Ada penculikan atau ada hal yang hilang. A ghost, dead patient. Oke, ada perhubungan ghost dan kematian beberapa pasien. Oke, appeared before the block a fire. Waduh, mereka menyebabkan tewas di sana. Kira-kira kenapa? Ada apa? Ada apa di sini? Ada yang tarik-tarik mayat di sana. Itu pintu kemana? Jadi harus menyelidiki gitu. Langsung masuk, siap. Sebentar. Terbuka. Terbuka. Pasti ini jump scare. Jangan terlalu serius. Sudah tertebak, ada jump scare di sana. Ada jump scare di sana. Oke. Jadi peran kita adalah sebagai wanita. Kenapa wanita? Kenapa perannya wanita? Dan siapa dia? Dari segi grafik lah, teman-teman. Ini gamenya oke ya. What horrible nightmare? Thank goodness. Itu mimpi. Ternyata itu adalah sebuah mimpi dari dia. Dia nggak tahu siapa namanya. Thank goodness. The knocking wake me up. I wonder who it could be top. Would you like interactive build? Otherwise, you will only be shown basic requirement. Yes. Ada yang ngetok pintu. You can interact with object in the world. Turn the lamp on the flipping the switch. The bulb burned out. There should be a spare in drawer. Take off the lamps. Ganti lampu. Ada petunjuk ya. Malam lah teman-teman. Jadi gue ini masih cupu cuk. Ada ngetok-ngetok pintu ya. Sabar loh ya. Gue lagi benerin lampu cuk. Travel to another location, use tap or to finger swipe. Begini. Ada yang ketok-ketok pintu. Siapa yang ketok-ketok pintu? Tap and hold anywhere on the screen to see all of the points of the interest highlighted. Ada seseorang. A letter this late. Ada pesan, ada surat. Tapi ini udah malam gitu. Ada apa? Kenapa tengah malam ada yang nganterin surat? Sepertinya kita akan buka. I should latch the door chain before. Gimana caranya? Iya sabar pak. Begini. Iya wes sabar. Iya pak sabar lo. Dapat surat ya. Header. I register letter you for you. Please sign your name. Jadi nama kita adalah siapa nama gue nggak tahu gue. Ini ada surat ya. I'm so sorry I disappeared. I'm sorry I haven't sent you any news for so many years. Ini siapa kembarannya kah? Unfortunately the time has come for you to learn the truth about me. About our mother. Seperti kembarannya. Seperti karakter kita ini punya saudara kembar teman-teman ya.
And above all about you. Okay, enclosed is an address. Please come as soon as you get this. I have always loved you. I'm sorry. I hope you understand. Your sister here. Kita dapat oke, kita dapat apa namanya? Ya, dapat surat lah dari saudara kembarnya, oke. Okay. Oke. Gua besarin dikit ya biar kedengaran gitu. Oke, kita berjalan malam hari. Kenapa harus malam gitu? Kenapa enggak nunggupagi ya kan? Kenapa enggak nunggu pagi aja? You're very close with my sister. Oke. Okay. And then shortly after our mother's death, she just disappeared. Oh, tiba-tiba saudara kembar itu hilang ketika ibunya meninggal. Oke. Okay. I've never heard from her again. All right. What could we happen to her? Oke, okay, jadi si saudara ini kok saudara kembar, saudara kembar. Oh, kok noleh? Kok noleh? Kok noleh dia, bos? Hah. Oke, okay, egg one. Oke, okay, ada egg one. Hard to make out some smaller details. Use the pins zoom at any time. Oke. Okay. Oke, okay, back. Oke. Okay. Ini gua mau ngapain? Oke. Okay. You can always consult your diary for important information you've discovered. Oh, di sini ya. Oke, okay, ini kita di sini nih. Oke, okay, sebelumnya oke. Okay. Okay, di diary-nya untuk melihat buku-buku. Oke, okay, ada kotak surat, teman-teman. The door won't budge. It seems some pieces are missing. The door, oke. Okay. Creepy mailbox, like everything like else around here. Oke, okay, semuanya creepy ya. Creepy. Ada yang missing. Apa yang missing? Nggak bisa lompat aja, lompat. Nggak bisa. Oke. It's strange, the gate is bolted shut. Ya, kita perlu sesuatu ya. Coba kita cari di kotak ini ya. Oke. Okay. Nggak bisa di... Ini lah. Nggak bisa diambil. Oke, okay, ini gua oke okay, kita menemukan screw atau apa namanya itu. Kayak itulah teman-teman ya. Kayaknya dipakai buat oke okay, enggak ada apa-apa lagi. Oke, okay, sepertinya udah cukup itu ya. Kita hanya perlu itu saja sepertinya. Nih. Ayolah. Oke, okay, kita nah itu dia begitu ya. Emang suka oke. Okay. Lagi dong. Masa itu aja? Lagi dong semua gitu loh semua. Ya udah satu-satu oke lah terserah lu ya terserah dia aja kita sepertinya harus satu persatu oke okay. Next find the seven mosaic pieces ya ampun ada teka-tekinya juga siap bos oke, this might be useful oke okay. Sekarang gua disuruh anu apa namanya disuruh the gate is locked. Nih, I should try something. The gate is locked. Oke, seperti kesini kah? Ah, ini dia. Alah, pakai teka-teki lagi. Ah, kenapa sih teka-teki? Kenapa harus ada teka-teki sih di sini? Oi. Nah, oke, teman-teman. Jadi, gua udah selesaikan. Kita dapat surat ya. Kita dapat surat di sini. Oke. Ah. Wah, ada surat-surat di sini. Surat-surat apa ini? Oke. Okay. Oh, ada kunci di sini. Oke. Okay. Kita juga dapat surat, teman-teman ya. Oke. Okay. Oke, okay. It doesn't looks like any official letter I've ever seen and who is Dahlia S? Dahlia S siapa? Dahlia S. Kita baca suratnya, teman-teman. Oke. Okay. I will receive your inquiry about a patient Dahlia S. Dahlia S itu siapa? We cordially invite you for a visit to provide us with opportunity to answer all your question. If we don't see you soon, we may need to make our own house call. Oke. Okay. Siapa itu? Gua enggak tahu. Oke, okay, ada kita dapat kunci ya. Iya. Nih, kunci. Oke, kita masuk, teman-teman. Waduh, siapa itu? Kok ada zombie di sana? Gila, ser banget ya. Ini kenapa? Kok? Oke. Bisa diambil gak nih? Oke, kenapa ada hantu,
Oh, itu hintnya. Oke, okay, itu hintnya, teman-teman. Oke. Okay. Sepertinya kita masuk. Ini apa? Bisa diambil nggak? Are the voodoo's doll? Oke. Okay. Kenapa ada voodoo? Ada boneka voodoo di sana. Tell me what just the wine. Hehe. Kita juga nggak tahu apakah itu angin. Ntar masuk-masuk aja lah, bro, ya. Oh, oke. Okay. Gua dapat ada boneka voodoo, teman-teman. Ngapain ada how can candles be lit? Kalau oke, okay, abandon. Ini kayak penyihir-penyihir gitu ya. Oke. Okay. The door is unlocked but the latch is closed. Oke, okay. Apakah bisa pakai ini? Oke. Okay. Oke, okay, kita hancurkan kacanya ya. Kita hancurkan kacanya, teman-teman. Oke. Okay. Ikut. Oke, okay, jadi kita pakai sarung tangan ini ya. Oke, sarung tangan bos, biar nggak luka ya kan. Waduh, gelap banget tuh di dalam. Dalam gelap banget sih. Kok gelap banget sih? Oke, punten mamang. Itu apa? Itu apa? Itu apa? Kan? Mbak cantik. Mbak. Wuhuy, mbak. Dipindu dulu lampunya dong. Iya, oke, bukan ternyata. Itu hanya gantungan baju. Oke, sabar. Kita ceki-ceki, siapa tuh ada sesuatu yang bisa kita ambil di sini, teman-teman. Oke, hanya itu aja sepertinya. Beke. Ini ada kotak surat di sini, ada kotak obat. I can't pull the nails without my bare hands. Oke, ini. Nggak mungkin lah. Oke. Kita dapat dapat ini, dapat apa namanya? Dapat kertas lagi. I had the same recurring dream, some kind of hospital. All the blood. I feel like I've been there already. The place is so familiar but I've never been there. It doesn't make sense. Oke. Okay. Lo nggak make sense apalagi gua, cu. What should I do now, bro? Matiin. Nggak bisa, bro. Nggak bisa dimati-matiin ya. Ini ada ini cuy, ada nilnya teman-teman. Sedangkan tadi gua punya itu sih, punya apa namanya ini apa coba kan. Pasti kepingan buat puzzle-puzzle gitu lah ntar. Oke, ada ruang. Ini apa? Oh, ini sepertinya foto dari saudaranya. Kok tiba-tiba hancur? Wah, ada kunci di sana teman-teman. Oke, get the key bro. Buat ini kayaknya. Nah, ini dia. Putar lah, nah. Kita masuk teman-teman ya. Oke. Ini ada sesuatu. Tapi setrum ntar gua. Oke. Dapat itu. Dapat apa namanya? Ini lah itulah pokoknya teman-teman ya. Oke, dapat kuas. Kuas buat apa? Gua juga nggak tahu. Oke, ada apa di sini? Ini apa cuy? Sieve. Ada lagi yang bisa diambil? Tidak ada. Oke, tidak ada sepertinya. Bisa ngancurin nggak? Nggak bisa. The safest thing to do is to break the glass. Oke. Okay. Okay, dia bisa diambil nggak nih? Oke, okay, I could probably dislock with something thin. Oke. Okay. Tadi gua punya lo. Gua punya tadi gua punya barang lo, cuk. Oh, apa ini, bro? Kok ada sesuatu di sana, teman-teman ya? Tapi apa? Oh, pakai ini kayaknya. Oke, okay, kita pakai kuasnya buat apa ini? Oh, ada hammer. Nice. Kita butuh hammernya buat pecahin ini. Pecahin. Oke, okay, kita dapat apa di sini? Apa ini? Handkerchief. Oke. Okay. I bet somewhere nearby. Oke, okay, I bet the key is somewhere nearby. Oke, okay, kita perlu kuncinya. Kita perlu ambil kuncinya, teman-teman. Jadi sebentar. Kayak gua harus ngambil ini deh. Pakai handkerchief gua. Pakai handkerchief, bro. Hey. Gak bisa juga teman-teman. Oke, okay, thank you very much. Oke, okay, ini aja. I should try something else. Ketok palanya bro. Gak bisa. Oke, okay, makasih. Oke, okay, ada sesuatu di sini teman-teman ya. Oke, okay, dilap. Oke, okay, dipecahin. Kita pecahin bro. Oke, okay, itu ada apa? Oke, okay. Ada something kah? Screwdriver, oke. Okay. Oh, ada sesuatu di sana dipakai ngayak kayaknya. Oh, oke. Okay. Dapat ini, dapat apa namanya? Dapat itulah pokoknya teman-teman ya. Terus pakai apa ini coba kan? Dia pakai apa ini, bro? Oke. Okay.
Oke, gua kita buka pakai buka ini ya. Oke, ada kunci. Oke, cukup ada teka-tekinya di sini ya. Udah pala, udah pusing buat apa namanya nyari petunjuk, terutama ada hantu lagi kan. Lengkap banget dah penderitaan, bro. Oke, ini ada apa? Oke, this might be useful. Apa itu? Buat apa? Buat ini. Masa buat itu kan nggak mungkin lah. Wih. Rents behind. Oke, ada ini. Wih, apa itu cuy? Pakai apa ini, bro? Oke, sebentar kita ambil yang bisa diambil, teman-teman. Oke, ada mailman, teman-teman, ada collector, oke. I don't care about it, bro. Oke, oh, ada kayu, kita ngumpulin kayu sepertinya. Oke. Oke, ini buat apa? Ini buat ini. Oke, sebenarnya buat itu jadinya ya. Jadinya itu dipakai buat itu ya. Oke, itulah pokoknya. Oke, jadi kita punya apa, enggak tahu itu apa. Kita punya cutter. Cutter dan itu. Oke, buat apa? Cutter dan itu. Cukup menarik. There's no way anyone has lived here recently. Oh, ada sesuatu di kaca. Ini apa, bro? Ada tikus. Ini ada tulisan, teman-teman. They are apa? They are mocking me, kayaknya ya. Atau watching me. They know all my secret. Oke. Secret apa yang dimaksud? Oke, teman-teman, jadi sekian dulu untuk true fear-nya di act yang pertama ini. Sebenarnya belum selesai juga, teman-teman, tapi ya udahlah, daripada kepanjangan kita lanjutkan. Jadi next episode, teman-teman, jadi kita akan coba mencari tahu, gua akan mencari tahu ya. Ini sebenarnya rumah siapa dan kenapa berbau-bau horor-horor begini gitu. Jadi ya, terima kasih buat kalian semua, teman-teman, silahkan subscribe and bye-bye.